Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku akan menata area sekitar kitchen sink dapurku. Pertama, aku akan mengorganize barang-barang yang aku simpan di bawah kitchen sink. Kemudian, aku akan menata dan mendekor area di atasnya. Di video aku sebelumnya, kabinet di bawah kitchen sink aku ini baru aja aku benahi jadi seperti ini. Sekarang mau aku isi dengan barang-barang seperti stok perlengkapan cuci piring, diantaranya sabun dan spons, serta perlengkapan untuk membersihkan dapur dan meja makan. Sebelum aku mulai, buat kalian yang baru nonton video-video aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru aku. Ini adalah rak bekas salah satu kabinet di kitchen set aku yang udah aku ganti dengan menggunakan ambalan kayu aja. Jadi rak tadi aku mau aku sesuaikan dengan kabinet di bawah kitchen sink aku ini. Saran aku, sebaiknya kabinet di bawah kitchen sink ini tidak digunakan untuk meletakkan makanan atau bahan makanan ya. Nah, rak ini aku letakkan di bagian belakang untuk aku isi dengan stok cairan atau bubuk pembersih kitchen set dan meja makan. Di antaranya ada stok sabun cuci piring, sabun cuci tangan, pembersih meja, pembersih kompor, bubuk pembersih saluran pembuangan, dan lain-lain. Dan di rak bagian atasnya, aku letakkan stok tisu dapur. Tisu dapur ini masih dalam kemasan plastik, tapi sebenarnya ini bukan kemasan aslinya, tapi aku ganti dengan plastik wrap supaya lebih terjaga kebersihannya dan tampak lebih rapi. Selanjutnya, aku menggunakan storage berbentuk box laci seperti ini. Warnanya soft, hijau soft gitu. Aku seneng banget nemuinnya karena aku pencinta warna hijau dan soft gini. Walaupun letaknya di dalam, tapi tetap aja pengennya yang kece kan ya. Nah, biar rapi dan estetik gitu kan. Di laci pertama ini, aku simpan spons cuci piring yang busa dan yang kawat. Lalu aku kasih label. Jadi, walaupun barang-barang ini diletakkan di dalam kabinet yang tertutup, aku tetap menggunakan storage box yang tertutup juga agar lebih terjaga kebersihannya dan lebih rapi. Selanjutnya, di laci kedua ini, aku simpan stok kain lap untuk lap tangan ya. Lap tangan dan lap mulut itu pakai lap yang ini, jadi bahannya kebanyakan handuk ya karena lebih nyerap menurut aku. Kemudian aku labelin dengan tulisan napkin. Di laci ketiga, aku simpan stok kain lap juga, tapi ini adalah kain lap khusus untuk mengelap perlengkapan makan, seperti piring, sendok, dan gelas. Jadi biasanya aku udah ditiriskan gitu, kalau masih setengah basah itu biasanya aku lap, atau kalau emang buru-buru supaya kering, ya aku lap pakai lap ini. Di laci keempat, aku simpan tisu kompor
Ini tisu kompor, bahannya itu seperti tisu basah tapi dia kering. Jadi khusus untuk membersihkan kompor, walaupun bisa juga sih untuk membersihkan lain-lain. Tisu ini bisa sampai 3 kali dicuci baru dibuang. Selain itu, aku juga menggunakan lap kain microfiber seperti ini untuk mengelap meja dapur dan meja makan. Nah, jadi kenapa aku menggunakan storage yang model drawer atau laci seperti ini? Karena box-box ini akan aku tumpuk. Jadi kalau bentuknya laci atau drawer, waktu aku mau mengambil isinya, aku tidak perlu mengangkat box-box bagian atas. Jadi tinggal ditarik aja drawernya. Nah, ini box untuk menyimpan stok tisu. Jadi aku menggunakan box seperti ini, jadi bukan laci ya, karena menyesuaikan dengan ukuran dan kapasitas stok tisu aku. Boxnya memang sengaja yang tertutup rapat seperti ini biar kebersihan tisunya terjaga. Selain itu, box ini akan aku letakkan di depan rak besi yang tadi tidak akan ada tumpukan box lain di atas box ini. Tinggi box ini pun jadi pertimbangan aku supaya saat diletakkan di depan rak besi tidak menghalangi aku untuk dengan mudah mengambil botol-botol atau barang-barang di belakangnya. Selain itu, aku juga lebih gampang untuk membuka dan menutup tutup boxnya karena nggak ada tumpukan box lain di atasnya. Di bagian pintu kabinet ini, aku gantungin stok sarung tangan. Nah, ini bagian di bawah kitchen sink, di bowlnya itu aku lihat kan kosong ya, jadi aku pengennya itu ada ya sedikit hiasan lah gitu ya. Jadi aku coba pasang tulisan ini. Kemudian aku tempelin lampu, jadi portable gitu, pakai baterai, jadi tinggal ditempel aja pakai double tip untuk penerangan. Nah, selanjutnya aku akan mendekorasi bagian atas, yaitu di sekitar kitchen sink-nya. Simak terus ya. Untuk perlengkapan cuci piring, aku gunakan tray seperti ini karena fleksibel ya, bisa dipanjangin, dipendekin gitu. Dan penempatannya juga sejajar dengan tablenya. Di bawahnya juga ada lubang-lubang sehingga tetesan air dari spons bisa langsung jatuh bawah. Di area ini juga aku pasang tong sampah khusus untuk sisa-sisa makanan. Jadi kalau lagi cuci piring, sisa-sisa makanan bisa langsung aku buang ke sini. Posisinya juga dekat banget kan ya, jadi praktis. Nah, selesai sudah semuanya mengorganize dan mendekor area kitchen sink dapurku. Dan inilah penampakan secara keseluruhannya.
Nah, sekian video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang baru nonton video-video aku, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update setiap video-video terbaru aku lainnya. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.